Tazkirah lagi. Ya, biasa. Hari ni hari yang ke berapa lah? 25. Tiap-tiap malam tazkirah. Tiap-tiap malam. Tiap malam tazkirah lumak dah. Lumak dah. Lumak ke lunyai? Lunyai. Lunyai dah. Ingat malam ni tazkirah 5 minit ikut aku. Deh. Baik, saya nak sebut yang lama-lama dah. Lama-lama pun kita dah sebut dah. Banyak kali ada pentaskirah lain dah sebut. Tak apalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'mini. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu membawa, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Pada ini saya dah sebut pula, banyak kali tahun-tahun lepas saya dah sebut dah. Tentang doa kita ialah doa kita. Setiap malam kita doa. Antara yang kita doa ialah malam ni mungkin kita doa yang tu. Doa lepas tarawih tu selalu kita doa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idikal mu'addin wa li salati hafizin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afrika rajin wabil huda mutamassikin wa'anil lawi muqidin wafid dunia zahidin wafil akhirati rahibin ila akhir. Ulama susun doa ni cukup cantik, tuan-tuan. Tapi sama ada kita boleh faham atau tak faham, kita punya pasal lah. Kalau kita tidak cuba untuk memahami doa ini, doa-doa yang mana sajalah, pendek ke, panjang ke. Alah. Tadi sak-sak tadi. Untuk imam kita ataupun ustaz kita yang kita import from Thailand. Atau mungkin dia kata duduk Mekah dulu. Saya teringat bila ustaz baca yang tu doa tu, saya teringat saya semayang terawih belakang Tok Imam Kau. Itu apa saja? Tahun 2000 tu. Waktu tu Syekh Shurim dengan Abdul Rahman Al-Sudaisi. Sebulan semayang dia, macam tu lah doa dia. Eh, panjang. Kalau faham bagus lah. Kalau tak ada doa tadi, kalau Mekah jerit lama lah. Tapi kita tak tahu apa. Oleh kerana kita ni tak faham kuasa satu, bubuh yang lalabu, hitam lah ke mana pun. Tak. Kalau Mekah lama lah, pakat nangis belakang. Tak. Tak ada nangis apa. Itu termasuk dalam Troy lah. Termasuk dalam Troy. Baik. Allahumma ja'alna bil imani kamili. Wahai Tuhan, kau jadikanlah kami orang-orang yang punya iman yang sempurna. Kita doa tiap-tiap malam. Kita doa ni ibarat macam ni lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok buah atau pokok. Mempelai masuk ranu. Kalau ranu tu insyaAllah turun lah. Tapi hak putih. Hak putih. Kita kata, kita pun doa. Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bagilah buah, ya Allah. Ya Allah, bagilah buah, ya Allah. Kita kata. Kita tak mencari alat. Tidak mencari buluh. Tak cari pisau. Nak rojoh buah tu bagi jatuh. Yang kita nak bodoh, yang kita nak buah tu. Bila kita nak buah, kita nak iman yang sempurna, mesti kita cari alat dia. Kalau secara kita sebut, ada satu alat je, doa ya. Dia tak sampai. Alat dia tu ilmu. Ilmu nak bagi iman sempurna, kena ngaji ilmu ke apa? Ilmu apa yang kita nak kena ngaji, nak bagi iman tu sempurna? Sudah tu kena ngaji ilmu akaid. Kena ngaji ilmu makrifah, ilmu kalam. Kita cek ni, kita tengok. Aku ni tak bisa doa, aku ngaji tak tauhid. Aku ngaji tauhid lah. Kalau aku tak ngaji tauhid, aku nak minta, tapi aku tak ngaji tauhid. Kalau ada tok guru mengajar tauhid pun, payuhlah mengaji tauhid ni. Aku pergi semalam masjid Munting.
de umay sulhi 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 tanjizi tanjizi nanti apa ada tak contoh ya lah contoh kan banyak kan benda tu banyak oh de umay mengkadi muntaha mutawasik nanti apa kita pun tak tahu apa ya ilmu tauhid kita tak ngaji tuan-tuan boleh sampai ke jalan tak ambil ni doa lah kan tak ha, jadi kena cari tu tuan-tuan kena cari tu lepas tu tutup guru dalam doa dia puh nombor satu condition tuan-tuan tapak tapak tak ada bangun nara puh ada dinding ya. Iya, aku tak mau buat dia. Tengok, yang kedua saya sebut, saya bagi rekas. Pasal 10 minit ya. Melihat 10 minit. Oh, lama dah. Hey. Wali faraidikal muaddin. Dan biarlah kami ni boleh menunaikan segala bentuk keperduan, sama ada dia bentuk infradi ataupun jama'i, ijtima'i dan juga keseluruhannya. Dalam konteks negara sekali. Semayang individu. Lepas tu dia mari kutiba, kutiba lain. Dalam Quran dia mari banyak kutiba. Antara kutibanya, kutiba alaikum siang. Ini semua orang yang kosa belakang. Ini individu-individu kena buat. Kena kosa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siang. Kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi ila akhiril ayat. Patu kerajaan nak kena melaksanakan keperduan tersebut. Kerajaan nak kena melaksanakan keperduan. Faham tu? Ani pasal duk kuliah sama dah. Saya dah sebut ni kutiba tu. Mari lagi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asaan asaan apa? Saya ingat, saya tak ingat. Tak. Asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Hak kamu kasih buruk bagi kamu. Hak kamu rasa tak suka baik bagi kamu. Perang. Lalu aku duk perang Palestin nak dia beritahu doa. Doa Palestin. Doa untuk Palestin. Kita boleh doa lah. Makan boleh baginya dia. Makan boleh bagi sikit arut dengan orang Palestin. Buka puasa tadi kambing orang pakai Palestin minum sejuk lah. Nak minum sejuk lah. Orang tamat tiga butir. Lepas tu perang lawan. Lawan musuh yang paling ketat dengan dengan umat Islam. Yahudi. Dan tuan, dalam bulan Ramadhan ni manusia yang paling bernasib baik orang Palestin tuan-tuan bukan kita. Orang yang paling buat bernasib baik orang Palestin. Sebab apa? Dia dapat bermusuh dengan musuh Allah. Nombor satu. Latajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyrafu. Pintu syurga terbuka luar. Pintu syahid terbuka luar. Bukan untuk kita tuan-tuan, depa. Kita duk kesian kat depa. Depa kesian kat kita. Sian orang Malaysia dia kata. Payah nak jumpa dengan syahid. Makan boleh banyak sama. Sedap sama. Allah Ta'ala sedang membeli nyawa-nyawa mereka. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Nombor satu tu tuan-tuan, nombor satu. Kita tak dapat lah kan. Mereka berada di bumi jihad. Mereka dapat. Allah Ta'ala beli nyawa mereka, harta mereka, tenaga mereka, masa mereka, perjuangan mereka. Mereka berperang di jalan Allah Ta'ala. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Kita tak lagi. Allah Akbar. Semayah lama sikit pun letih. Allah, saat ni semayah tadi. Semayah tadi, doa panjang tu. Ketar kaki kita. Ustaz, ketah dah. Ketah kaki tu. Mana yang tuan-tuan kita ni?
Saya sendiri tuan-tuan, kemanisan solat boleh dapat tuan-tuan. Boleh dapat. Boleh dapat pun. Tak ada lagi. Tuan-tuan kalau tengok orang semaya di padang perang macam mana? Surah Al-Anfal satu surah. Satu rakaat ya. Taubah satu surah, satu rakaat. Semaya subuh surah Al-Anfal satu surah. Baca dengan ni bawa semua Allahu Akbar. Tak berasa. Kita ni dah tak biasa lagu tu. Ya ke saya kata ni? Ya! Tak mengaku sah. Tak apa, pengajaran tuan-tuan. Betul tak kita sebut dengan Allah tu? Kita janji tu wali faraidikal muaddi. Malam ni tes maya sunnah. Kadang-kadang kita ni tak apa clear. Tak apa clear dengan fardu ni. Dengan sunnah clear, dengan fardu tak clear. Kita tak bijak memilih. Maya tarawih ni wajib ke sunnah? Sunnah. Sunnah apa? Muakkad. Ada tak sunnah yang lebih kecil pada tu? Ghairu muakkad, ada tak? Kadang-kadang kita lagu tu lah. Semayang sebelum isyak. Contohlah musim lain lah, musim lain. Bukan musim, musim terawih. Semayang sebelum isyak, ghairu muakkad. Semua pakat semayang tu nak. Tuk imam semayang, tuk bila semayang, tuk siok semayang, tuk kotik semayang. Lepas semayang isyak, tuk siok cepat-cepat pegang kunci pintu. Masjid lain pegang masjid ni. Orang nak semayang sunat, lepas tu pun takut. Atau takut tu, takut apa? Takut tuk siok tutup pintu. Padahal hak tu muakkadun. Tengok, antara ghairu muakkad dengan muakkad dia pilih hak ghairu muakkad. Lepas tu mari di antara muakkad dengan fardu kifayah, dia ambil fardu kifayah. Dia ambil muakkad. Tu silap. Min air dua karang rangkungan. Tuan-tuan, bulan Ramadan rajin sungguh mari semayang terawih. Dia kata apa, tak ada peluang dah bulan lain. Bulan lain nak semayang terawih tak ada peluang. Satu Syawal tak ada terawih dah. Kita sudah rajin kan? Betul. Tapi bulan Ramadan ni Allah Taala bukan suruh mari terawih saja. Kalau kamu boleh mari semayang terawih 20 rakaat satu malam campur dengan witir 3 rakaat, apa salahnya kamu datang tiap-tiap waktu semayang fardu itu? Kenapa? Mayang fardu itu merupakan fardu kifayah lebih besar lagi. Yang tu yang tersilap tu. Subuh tak ramai macam terawih. Zuhur tak apa ramai macam terawih. Asar lebih kurang juga. Maghrib tak ramai. Buka puasa. Ila awal masjid. Tapi bukan masjid ni, masjid ni okey. Isyak jam. Terawih roti. Dia tak di jam, dia roti pula. Kenapa? Tengok, bila fardu ain dengan fardu kifayah, dia ambil fardu kifayah pula. Fardu ain dengan fardu kifayah. Tuan-tuan, mana ramah? Orang semayang-mayak dengan orang main ngaji. Mayak-mayak bukan tepat waktu. Lebih awal 10 minit datangnya. Mayak-mayak tu fardu apa? Fardu apa? Dia tahu kalau dia lagi lambat, mayak tinggal dia walaupun mayak tu mati. Walaupun mayak tu mati, dia tahu kalau aku mari sebelah 10 minit, mayak masuk kubur. Mayak tu pandang. Mula tak ada mayak tu tinggal tu. Tapi bukan sini cerita, tempat lain. Sini okey. Fardu ain dia tinggal, hilang. Bukan masjid ni, cerita tempat lain, banyaklah, malang sungguh lah. Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji Quran. Membetulkan Al-Quran, tajwid itu termasuk fardu kifayah. Betul Quran, fardu ain. Itu fardu ain. Lepas maghrib. Dia tahu dah lelek dah, orang kata-kata lelek dah. Orang tani pun begitu juga usah. Dia tahu dah lepas tu memang ada ustaz nak ngajar tauhid. Dia sudah semayang. Dia akak bunga dia belah hidup ke dalam mana. Tadi semayang maghrib bagus dari mana? Fardu kifayah. Tapi tak bertuai dia tinggal.
Kenapa lah? Dan tuan, tak tahulah orang lain, tapi saya tahu, setahu saya kalau macam tu dia saja-saja ya, dia tak ada, dia tak ada kerja apa semua, dia nak tinggal, pasti orang itu tuan-tuan, orang itu jatuhlah apa pasti. Dia tidak beriman dengan Allah SWT. Ngaji tak mahu, semayang tanpa ilmu, ramai lah itu. Semayang boleh, semayang boleh tunggu, ngaji tak boleh tunggu. Lebih-lebih lagi ngaji Quran. Mula-mula kelah ustaz petani, anak tak tahu. Tapi kalau sini mula-mula 20 orang. Satu hak semangat tu, kentas semangat tu, hangat-hangat, tak kajuk. Lepas tu tinggal 18, lepas tu tinggal 16, lepas tu tinggal 12, lepas tu tinggal 10, lepas tu tinggal 8, lepas tu tinggal 6, lepas tu tinggal 4, lepas tu tinggal tengok anak murid ilah. Pasal apa? Tak kena tegak macam ni. Macam tu lah, bulan Ramadan tadarus. Bagus tu, semangat tadarus tu bagus. Tuan-tuan, apa maksud tadarus tuan-tuan? Apa makna tadarus? Itu bina musyarakah tu. Kalau orang ngaji Arab dia panggil bina musyarakah. Tadarus maknanya mu ajar aku, aku ajar mu. Mu betul aku, aku betul mu. Bukan nak main tim cepat laju habis. Kalau orang tanya tadarus habis berapa kali? Tiga kali. Bagus. Tapi kawan dia boleh tolong dia dua kali, tiga kali. Kawan dia tegak yang ketiga, dia buat tak tahu bila. Itu bukan tadarus itu. Itu kalau nak ngaji macam tu, ngaji sorang. Tak perlu habis banyak kali. Yang perlu bacaan kita betul. Kalau Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala hatta Jibril alaihissalam supaya dia memperbetulkan bacaan Muhammad yang begitu hebat bacaan Quran. Kita yang baca makak bewok ni lagi ya. Makak bewok ke makak boyok? Kalau boyok ada sikit. Nampak? Jadi tadarus kita kena faham konteks tadarus itu. Ya? Tu bagi betul. Tak apalah. Berapa kamu, geng-geng kamu, kumpulan tadarus kamu? Sebulan bila puasa ni berapa je habis? Dua juzuk ya. Tak apa, dua juzuk. Tapi baca betul. Eh? 33 kali habis pun baca tak betul. Nak apa? Itu bahasa kasar tu. Buat menata apa? Bahasa kasar tu. Boleh. Jaga dia. Baik. Wali solat hafizin. Sama lah tadi. Jaga semak. Semayang. Kita minta Allah SWT jadikan kita di kalangan orang yang jaga semak. Jaga solat ni. Jaga. Bukan boleh masa. Tiap-tiap masa. Tiap-tiap waktu kita. Kita boleh jaga semak. Semayang. Kecuali ada keuzuran-keuzuran yang menyebabkan kita tak boleh jaga semayang tu. Dan jemaah ada keuzuran-keuzuran yang tertentu. Kalau kita sihat tak ada masalah. Baik. Ada 10 minit lagi. Saya tidak akan menzalimi diri saya dan tuan-tuan. Waliz zakati fa'ilin. Waliz zakati fa'ilin. Dan supaya kami juga boleh jadi orang yang boleh menunaikan zakat. Bila Allah Ta'ala mentakdirkan kami jadi orang yang ada harta, sama ada emas perak, sama ada tanam-tanaman, sama ada apa nama ternakan dan sebagainya, sampai masa kita keluar hak dia. Sebab kita faham ayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalau kita tanam, kita jadi petani, kita akan keluarkan zakat dia apabila sampai hari kita mengetam. Walatus ribu, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampaui batas. Dengan arti kata lain, boleh hasil banyak, zakat tak bah, tak bayar. Lah ni orang bawa padi tengok belambok. Tadi saya apa nama, lalu ke satu kampung sebelum pergi buka puasa, lalu ke benda padi, ada orang tengah mesin padi. Saya tak tahulah tuan padi, tak tahulah. Tapi orang yang mesin padi tadi memang sah pun aja tuan-tuan. Hak jom mesin padi tu macam mana padi tu nak buat keberkatan, hak jom mesin tu pun aja. Saya kata, eh buka berapa tak akan pun. Tak tazkirah lagi, dah isap wakuk dah. Padi muda, ambil dengan mesin. Ambil dengan mesin. Dia boleh seokok moh, moh.
Tengok Cina ke, Islam ke, Melayu ke apa? Betul, boleh buka puasa orang yang tanah padi, dia boleh buka puasa. Kalau padi di bendang itu sudah hampir anak. Dan dia terpaksa ambil padi di bendang itu. Lah ni kita mesej padi, padi tak hijau lagi. Kalau tunggu 3 hari lagi boleh. Ambil lagi mesej pula tu. Dia terpaham lebih Islam dia tu kan. Lepas tu, dia jual padi, zakat tak payah juga. Pulak, tuan dia tu. Lagi teruk kan tuan. Dulu orang tua dulu buat padi sekali setahun. Dia cuci padi siap, dia tak jual, tak apa lagi. Dia tak ada apa lagi. Dia keluar zakat dulu. Orang tua dulu berkah hidup di kampung. Sebab dua benda dia buat tuan-tuan. Yang pertama dia jaga Sungai Jumu'ah. Yang kedua dia jaga zakat. Kita dua tu yang kita tak jaga tu yang jadi haru biru tadi tu. Sungai Jumu'ah tak jaga, zakat tak jaga. Tak inna lingkupah, lingkupun. Sungguh. Orang tua dulu dia jaga benda tu. Saya cukup, cik saya cukup padi. Tengok. Walaupun padi sekali setahun cukup. Bagi makan anak bini pun semua cukup. Mereka tak heran, tak pelik. Lah ni, 2-3 kali setahun buat padi. Tak cukup-cukup juga. Jual padi 2,000. Itu orang tanda padi lah. Tak kenal lah saya sebut sini. Tapi saya nak sebut je. Kalau tuan-tuan nak padi, dia lagu tu. Wa'atu haqqahu, ya Allah hasadi. Alin zakati fa'ili. Ibu-ibu kalau nak pakai emas perak banyak-banyak, pakarlah. Nak sipai, sipai lah. Cukup nisab, cukup haul, sila keluarkan zakat anda. Kalau tak mau keluar zakat, boleh. Jangan pakai emas, jual terus. Tengok-tengok masa saya mana ada pakai mas. Tak pakai lah, ada. Zakat difa'il. Keluarkan zakat. Nak keluar kat lembu banyak-banyak, kambing banyak, boleh. Tapi buat keluar zakat. Jangan di tak labuh tu dah. Tak labuh hancur. Tak labuh di antara orang yang mula-mula jaga semayang. Bila miskin, semayang jaga. Semayang jaga pun semua jaga. Bila kaya, Maya yang maaf pun semua tinggal, zakat pun tak bayar apa, jahanam, hancur semua. Kata kadang-kadang, duduk cara miskin tu lebih baik daripada duduk cara senang. Harta kita yang menjadi penghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa'ayazubillah min zalik. Kemudian, walimah indaka talibin. Dan barang yang ada di sisi kamu, wahai Tuhan, kami nak berlaku. Lepas itu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Doa pendek ya, tapi merangkumi semua sekali. Wahai Tuhan, apa saja hak jamin, hak malik atas muka dunia ni, aku nak berlaku. Apa saja hak malik, hak jamin, akhirat, aku nak semua. Kalau Tuhan bagi, bahagia tuan-tuan. Kita bahagia kalau kita dapat semua hak baik atas muka dunia dan kita dapat semua hak baik di hari akhirat. Bahagia kita. Wali afwika rajim. Wahai Tuhan, keampunanmu. Kami nak jadi orang yang mengharapkan keampunan. Jadi, mengharapkan keampunan daripada Allah SWT mesti minta ampun. Kena minta dengan Allah SWT. Kemudian, wabil huda utama siki. Saya bagi laju tuan-tuan. Kalau tidak, sejam, setengah jam jadilah. Lunyai lah. Tak sekira, tak malah lunyai. Lumak dah lah. Wabil huda utama siki. Wahai Tuhan, kamu jadikan kami orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjukmu. Apa dia petunjukmu? Tuh, Quran tu. Wanazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Kami turunkan kepada kamu Muhammad kitab Quran ni untuk jadi apa dia? Ha? Untuk kenyataan. Untuk kamu faham isi kandung dia. Menjadi rahmat, menjadi petunjuk, menjadi rahmat dan menjadi bushra, berita gembira kepada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah orang yang tidak mengambil kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Tidak ada kitab yang lebih baik daripada Al-Quranul Karim. Hari ini orang tinggal Quran. Bila tinggal Quran tuan-tuan, tak faham Islam. Kita ni selamat dua tuan-tuan. Kalau kita faham Islam dan kita kenal musuh Islam. Yang menjadi masalah pada kita bila kita tak faham Islam dan kita tidak mengenal musuh Islam. Bahaya. Kita mintalah seperti mana yang Allah Taala sebut. Faman yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Taala nak bagi petunjuk pada dia, Allah Subhanahu wa taala
cerahkan, lapangkan dada dia dengan Islam, bagi dia faham Islam sungguh-sungguh. Jadi faham Islam, faham Islam tuan-tuan dengan ngaji. Tak ngaji, pas mampu tak faham Islam. Oh, tu bahasa kasar tu. Pas mampu dia tak faham Islam, kalau dia tak ngaji. Mana tu ada ngaji Islam? Antara di sini lah, di sini. Dia tak boleh ngaji di Spita. Aku ngaji Islam di Spita. Ortopedik pula tu bahagia ortopedik. Sini ada. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Tapi kalau Allah Taala nak sesatkan dia, Allah Taala akan jadi sempit dada dia, tak terima Islam. Duduk jadi kupur dengan Allah Subhanahu Taala, wa iyad billahi min zalik. Dayyqan haraja, sempit hingga tidak ada ruang untuk masuk hidayah, petunjuk pada ada dada dia, dalam diri dia, dalam dada dia. Jadi kita nak kita berpegang teguh dengan agama Allah SWT, dengan kitab Allah. Jangan ambil apa nama hukum lain, hukuman lain. Tadi apa nama ustaz kita baca 3 kali. Ada? Oh, 3 kali sebut. Kafirun, zalimun, fasikun, 3-3 sekali. Kalau ambil, kalau tidak ambil hukum Allah SWT, jadi kafir. Tak ambil hukum Allah Taala, jadi fasik, jadi zalim. Tak ambil hukum Allah SWT, jadi fasik. Kita duk main mengaji sok mau pahalah, benda tu tak apalah. Lu kok di luar sana dia tak main mengaji tu. Tu orang Banjar kata kat Ipah tu. Macam mana? Tak mau jadi fasik, jadi tiga tu walaupun sebut tu tak sama, tapi dia adik-beradik ya tuan-tuan. Adik-beradik lah ke tu. Bila sebut fa'ulai kahumul kafirun, fa'ulai kahumul zalimun, fa'ulai kahumul fasikun, tu adik-beradik lah ke. Adik-beradik lah ke tu. Tak nak ni. Ya. Kemudian disebut lagi wa'anil lawi mu'ribu. Dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang melalaikan kami. Bukan bulan Ramadhan ya. Ada kadang bulan Ramadhan ni. Tiap-tiap tahu kita nak sebut. Benda sama ya. Jangan duduk dengar lah muzik buat banyak-banyak bulan Ramadhan ni. Ada ni kan semua tangga nak tunggu buka puasa dia ada. Nak tunggu buka puasa. Tak rasa lama sangat. Aku kemah dia jawab. Muzik ke apa ke. Ya. Melihat perkara-perkara yang melalaikan kita, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang haram. Bukan bila Ramadhan saja, bila lain. Ramadhan lebih-lebih lagi lah. Masa apa kita bimbang, takut. Tak ada pahala kita kosong. Kosong gitu ya. Tambah kita keluar bandar. Kita keluar di bandar tu, putih-putih, pohon putih-putih, rambut putih. Rambut putih tak kena sangat. Rambut hitam kena. Tak? Awak putih ni semua ni habis lingkup semua. Wa'anillawi mu'ridin, wa'anillawi mu'ridin, dan daripada perkara yang lalai itu, hindarkan kami daripada perkara yang lagu adalah lalai. Kalau pasal apa? Pasal kita selagi dia buat benda lalai itu, kita tidak akan jadi orang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Ya jaya itu orang yang sembahyang khusyuk. Lepas tu orang yang lawa-lawa boleh sembahyang khusyuk lah. Ini mesti tu ayat tu Allah Taala letak dekat ah waktu. Khusyuk waktu nak syarat dia nak sembahyang khusyuk tu mesti dia tak lalai. Kalau dia lalai tak ada. Saya cakap lah. Kemudian lagi 2 hari. Saya tengok jam. Nak bagi laju atau tak bagi laju. Boleh ikut saya lah. Saya terbang laju 140. Cepat siapa? Kalau saya lari 60 je, lambat siapa? Nah, steril dekat aku. Main. Wabid dunia zahidin. Wahai Tuhan, kamu jadikanlah kami orang-orang yang zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia ni. Orang yang zuhud dengan dunia ni, dunia dia tidak di sini. Dunia dia di sini.
Dunia dia letak di tangan, bukan letak kat sini. Tuan-tuan. Kalau dia letak sini, penuh dia. Sebab dalam ni dia tak boleh pukul dua. Kalau dia mari, dia mari apa? Dia mari raghibin bid dunia, dia tak akan mari raghibin bil akhirah. Eh, kita sebut wafid dunia zahidin wafil akhirati raghibin. Mesti salah satu ada duduk kat sini. Kalau akhirat menjadi kesukaan dia, seronokkan dia, kehendak dia, dunia yang kena tak luar. Kalau dunia dia pun dalam juga, dia belaga apa tu? Dia tak boleh belaga. Kita faham ayat Allah SWT dan Allah Ta'ala suruh macam mana. Allah Ta'ala kata, وَبْتَغِي بِمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Mungkin cari akhirat dulu. Mencari akhirat dunia boleh free. Allah Ta'ala wis saja. Tak usah pusing, tak usah takut. Tak usah tak boleh. Aku bagi apa, aku bagi pinjam. Ya? Bukan bagi surat, aku bagi semua. Tak, aku bagi pinjam sah. Setakat keluar masuk. Bila keluar tak masuk, tak ada lah bagianmu. Habis. Itu kena faham sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kalau dia keluar masuk, orang panggil tu kereta siapa tu? Oh, kereta Mamat Bedola. Tu rumah siapa? Tu rumah Mamat Bedola. Ataupun Dolah bin Mamat. Ustaz nama Dolah bin Mamat. Tapi bila keluar tak masuk, orang panggil, ah, tu arwah punya tu. Sakor. Bila nak bagi tahu, jual tu kena bagi 4 orang, 10 ribu, 1000 sampai. Ada. Jaga baik. Tak ada apa, tuan-tuan. Dunia ni, India kata yilek. Tahu yilek? Yilek lah yilek. Ada kawan satu lah yilek tu. Kalau bahasa Hindi kata apa? Bahasa Hindi cakap apa? Aku tahu nahi. Tak ada apa, tuan-tuan. Kosong. Jangan kita tertipu lah. Jangan kita tertipu. Saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, jangan tertipu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia tipu daya. Tipu daya. Dah selalu dah saya sebut dekat tuan-tuan. Saya besar dekat diri saya. Saya besar sekali dekat tuan-tuan. Saya besar 3 kali dekat saya. Sekali dekat tuan-tuan. Pasal apa macam tu, tuan-tuan? Pasal apa macam tu? Pasal nombor satu, aku nak selamat diri aku dulu. Patutmu punya pasal. Betul tak? Cerdik tak lagi tu? Cerdik ya? Pesan untuk diri saya ni, bau kat tuan-tuan. Itu pun kalau mau pakai. Tak mau pakai, nasi engkau lah labu. Labu tidak setakat tu, kerana saya tengok ada orang tengok jam. 3 kali tengok jam. Saya pula 3 kali, 3 ya. Tengok, dia tengok muka aku, dia tu. Okey lagi, aku boleh senyum lagi, dia boleh senyum lagi. Lepas tu dia tengok jam. Lepas tu tengok muka pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah. Lebih 5 minit, minta maaf tuan-tuan lah. 5 minit. Jadi insyaAllah kita jumpa semula lepas raya kalau panjang umur. Kalau pendek umur, saya ke tuan-tuan ke, kita tak jumpa dah. Tapi saya harap-harap saya tidur lah. Tuan-tuan tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.